saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya di dalam kondisi saat ini, walaupun tidak mudah bagi kita melewati hari-hari ini, tapi saya percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita senantiasa boleh membuat kita semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk ibadah intergenerasi. Mari ajak saudara-saudara terkasih, keluarga, teman untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari mulai ibadah dengan sama-sama menghayati bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan elu-elukan namanya. Bersyukurlah. Kami tahu Tuhan, Engkau setia dan adil. Ketika kami mengaku dosa, Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Ini kami ya Tuhan, orang-orang berdosa yang mau bertobat dan memohon ampun kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Roma 5 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya,
yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, marilah kita bersatu di dalam doa menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami bersama-sama dapat beribadah. Di dalam ibadah online ini, kami bersatu hati supaya di setiap tempat kami bisa bersatu dengan saudara-saudara seiman, bersatu dengan warga gereja Tuhan. Dan biarlah saat ini kami menerima firman Tuhan dengan hati yang siap untuk menjadi pendengar, menjadi pelaku firman yang setia. Dan ubahkanlah hati kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga setiap perilaku kami mencerminkan apa yang Tuhan perkatakan melalui firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Allah, kami rela menjadi pelaku firman yang setia setiap hari. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 21 sampai dengan 22. Injil Lukas pasal 3
ayat 15 sampai dengan 17, dan ayat 21 sampai dengan 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Minggu ini kita memperingati Minggu Tuhan Yesus dibaptiskan. Tentunya Minggu ini adalah Minggu istimewa. Apalagi temanya adalah dibaptis dengan roh dan api. Kalau kita membaca mencermati temanya, mungkin kita juga menjadi terkejut. Loh, dibaptis kok dengan roh dan api? Ini baptisan model yang seperti apa? Apa ada baptisan jenis yang baru? Kok dengan api? Apakah dibakar atau seperti apa? Sedangkan banyak metode-metode atau praktik pembaptisan yang juga beragam. Contohnya ada baptis selam, percik yang selalu dibicarakan, diperdebatkan, mana yang betul. Kalau sudah dibaptis percik tetap harus dibaptis selam. Apakah benar begitu? Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan yang diperkatakan di dalam Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10. Nah, ini berbicara soal pengajaran-pengajaran, ya. Di sana memang dituliskan demikian, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Wah, ini satu tanda yang tentunya secara terjemahan bahasa Indonesia kita melihat di sana, ini salah satu tanda rasanya memang baptisan yang diselam itu yang paling benar. Secara literal demikian, ya. Lalu mengapa praktik di gereja kita tidak melakukan praktik baptis selam? Ya. Nah, saudara, hari ini kita memang membahas soal baptisan. Yang pertama saya akan membahas soal pengajarannya. Nah, di GKI mendasarkan praktik baptisan dalam bahasa asli yang bisa kita lihat. Dalam bahasa asli, kata Yesus keluar dari air ini rupa-rupanya diambil dari kata asli Yunani apo, yang berarti keluar dari kawasan air. Menjadi menarik bahwa penulis di dalam kitab Lukas ini, atau di dalam kitab Matius dan juga Markus tadi, itu memang memakai kata apo, keluar dari kawasan air, bukan kata ek, atau keluar dari dalam air. Itulah yang menjadi satu alasan mengapa GKI mempercayai, meyakini, dan mempraktikkan baptisan yang dipercikkan dengan air, didukung dengan adanya banyak lukisan-lukisan abad pertama dan juga praktik
pengampunan dosa di perjanjian lama dengan pemercikan darah kurban. Secara tradisi pun juga banyak dibahas demikian. Oleh sebab itu, GKI lebih mempraktikkan baptisan secara percikan. Nah, saudara, tetapi sebenarnya banyak sekali praktik baptisan yang berbeda-beda di dunia ini. Contohnya, kita bisa melihat sebenarnya praktik baptisan di gereja ortodoks itu bukan diselam atau dipercik, tetapi dicelupkan. Loh, kok bisa? Ya, mari kita lihat videonya berikut ini. Anda masih bersama Net 12, rayakan Epiphany atau hari kelahiran Kristus. Pembaptisan massal berlangsung di katedral kota. Gereja pun penuh oleh ratusan orang tua yang membawa bayi-bayi mereka. Pembaptisan massal berlangsung Minggu siang di Katedral Ortodoks Tbilisi, Georgia. Kegiatan ini merupakan rangkaian Epiphany atau perayaan kelahiran Kristus. Ratusan orang tua ikut serta membaptiskan buah hati mereka. Ეს არის მე-6 ბავშვი გადაწყდა პატრიარქის ნათლული იყოს, იმდა ძალიან დიდი მადლია ჩვენთვის უწმინდესის ლოცვა გვხდება და მისი ნათლული რომ იყოს სკაია. ქრისტეს ცვლად იდგება პირველი კერში. Pembaptisan massal awal tahun merupakan gelaran ke-34 sejak tahun 2007. Ritual berlangsung rata-rata 4 kali dalam setahun. Saudara, itulah tadi betapa menariknya praktik baptisan di gereja ortodoks di Georgia, di Eropa Timur. Di sana ternyata setiap awal tahun di bulan Januari merayakan baptisan Yesus, dibawalah 500 hingga 600 anak-anak bayi untuk dibaptiskan dengan cara dicelupkan kepala dan juga kakinya. Artinya sebenarnya itu semua melambangkan bahwa seluruh tubuh dari seorang anak itu sudah disucikan, ya, dan ia dipersatukan dengan tubuh Kristus. Dia dibawa oleh orang tuanya untuk sungguh-sungguh orang tuanya menjadi wali dalam pertumbuhan iman anak-anaknya itu. Nah, saudara, tapi dari ragam itu semua kita tidak ingin mempermasalahkan mana sebenarnya yang paling benar. Toh sebenarnya kita percaya seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Nah, oleh sebab itu, sakramen baptisan adalah tanda dan materai keselamatan dari Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Ragamnya itu adalah bagaimana kita mengimani praktik baptisan itu menjadi dasar kehidupan beriman kita. Nah, bahkan di dalam piagam PGI dikatakan bahwa oleh karena itu di dalam menerima perpindahan keanggotaan gereja dari warga gereja di lingkungan PGI, kami tidak melakukan pembaptisan ulang, melainkan hanya mengumumkan di dalam kebaktian jemaat. Dicantumkan di dalam piagam PGI saling mengakui dan saling menerima tahun 89 bab kelima. Nah, saudara, dari ini semua kita belajar bahwa sebenarnya baptisan ini sungguh berarti. Ini adalah awal mula kehidupan seseorang mengikut Kristus. Sebab baptisan diibaratkan seperti sebuah pernikahan. Kita melakukannya satu kali seumur hidup kita. Dan ketika kita bersatu dengan tubuh Kristus, kita bersatu dengan gerejanya, kita disucikan untuk hidup baru, sebenarnya kita sedang menghayati baptisan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah sampai hari-hari ini kita masih menghayati baptisan itu? Apakah baptisan mungkin berapa tahun lampau, masih kecil, masih bayi, terkenang di dalam batin kita, menjadi semangat bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Dan bagaimana sebenarnya menghayati baptisan itu dari keteladanan hidup Yesus? Nah, saudara, hari ini kita diberikan satu teks bacaan yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus dibaptiskan. Dimulai dari kisah Yohanes Pembaptis yang memanggil umat untuk dibaptiskan. Siapa mereka? Di dalam bagian ayat sebelumnya, dalam pasal ketiga ini, Lukas pasal 3 ini, dijelaskan bahwa mereka semua adalah orang-orang berdosa. Para pemungut cukai, lalu para prajurit-prajurit, mereka adalah orang-orang berdosa sebab pemungut cukai adalah orang yang bekerja sama dengan pemerintah penjajah Romawi untuk mengambil uang dari rakyat.
Para prajurit adalah orang yang biasa mengambil barang-barang, atau dikatakan bahwa dalam Yohanes mengatakan bahwa jangan merampas. Dan itulah hidupmu yang baru ketika engkau dibaptiskan. Tetapi lebih lagi, kita melihat bahwa bacaan ini dilanjutkan khususnya dalam perikop bacaan kita tadi ketika Tuhan Yesus dibaptiskan. Tentu kita melihat sebuah kontras yang sangat besar antara orang berdosa dan Tuhan Yesus. Antara manusia yang hina dan anak Allah, juru selamat, Mesias. Dan kita melihat bahwa Yesus sang juru selamat itu dengan rendah hati mau menjadi teladan untuk dibaptiskan. Tentunya arti dari baptisan Yesus berbeda, bukan sebuah pertobatan, sebab ia adalah Allah Trinitas, dia adalah anak Allah. Karena itu sebenarnya baptisan yang Yesus tunjukkan adalah bagian dari keteladanan. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun Allah begitu tinggi dan mulia, tetapi mau merendahkan diri, hidup bersama dengan manusia, bahkan menjadi sama dengan manusia untuk menerima baptisan. Dan baptisan itu yang diterima Yesus adalah sebuah tanda bahwa ia mau taat pada kehendak Allah. Dia mau memulai jalan salib yang kemudian ditempuhnya setelah dibaptiskan itu. Jalan pelayanannya, jalan deritanya, jalan kesusahannya, tetapi juga jalan untuk ia melayani dan memuliakan Allah. Nah, saudara, yang menjadi menarik adalah ketika Yohanes Pembaptis juga mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang, yaitu Yesus, membaptiskan kamu dengan roh dan api. Apa maksud dari roh dan api yang menjadi tema kita pada hari ini? Kita mulai dari kata api. Rupanya api itu melambangkan satu proses penyucian. Di mana Yesus yang maha tinggi rela untuk dilepaskan dari sifat atau kedagingan kemanusiaan yang melekat di dalam dirinya. Dia mau masuk di dalam rencana Allah. Meski itu menempuh derita, kesusahan, dia mau untuk mau dimurnikan masuk di dalam kehendak Sang Bapa. Oleh karena itulah Roh Kudus pun berbicara, atau Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dengan suara, inilah anakku yang kukasihi. Suara dari sorga yang meneguhkan dan mendatangkan Roh Allah dalam penyertaan perjalanan derita dan pelayanan Yesus. Nah, saudara, menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika Yesus rela menjalani jalan salib, ketika Yesus rela rendah hati, ketika Yesus rela untuk masuk di dalam simbol yang harusnya kita alami juga, yaitu api pemurnian dan juga dalam roh penyertaan yang meneguhkan perjalanan kita. Apakah kita sebagai seorang Kristen rela menjalani jalan seperti Yesus? Menghayati, mengingat baptisan kita saat bayi, saat kecil, atau mungkin saat dewasa, atau beberapa waktu yang akan datang ketika kita sudah menerima katekisasi dan juga dibaptiskan. Sebagai sebuah tanda bahwa kita memang mau menempuh jalan salib bersama dengan Kristus. Sebab kita tahu, di sanalah kita disucikan, di sanalah kita dimurnikan, tetapi juga kita diteguhkan oleh Roh di dalam setiap derita itu. Nah, saudara, seringkali ketika kita menjadi orang Kristen dan Tuhan sedang memurnikan kita dengan api penyucian, bisa berupa kegagalan, bisa berupa kerugian dalam usaha kita, bisa berupa kesusahan, kemalangan, penderitaan, kedukaan. Maka kita mudah menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan kita menuntut satu keistimewaan. Dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya hidup sebagai anak-anak Tuhan, tapi mengalami kemalangan, kesusahan? Kenapa justru menjadi anak Tuhan harus mengalami hal yang tidak dibayangkan, tidak diinginkan, tidak diharapkan? Tetapi saudara,
mungkin Tuhan memang sedang ingin memurnikan kita untuk masuk dalam kehendak-Nya, rencananya. Tuhan ingin mengajak kita menjalani salib yang terbentang di depan kita untuk menunjukkan satu kemuliaan Allah melalui derita itu. Seperti kisah menarik tentang keluarga Kristen yang mengalami kesusahan dan duka berikut ini. Derita dan duka bagaikan api penyucian yang mereka temui dalam hidup mereka. Duka yang mendalam itu membuat mereka harus memilih apakah mereka menyerah kecewa kepada Tuhan atau mereka justru melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita menyaksikan video kesaksian berikut ini. Yacht Master Close Up, take 1. Sangat sulit karena kembali lagi, selain saya harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan yang membebani batin saya dan pikiran saya, tapi juga saya harus menanggung beban batin dari anak-anak saya gitu, karena mereka berlarinya ke saya ya. Seperti Umi mau runtuh. Rasanya berat sekali. Saya seolah pada saat itu saya bertanya, saya protes, saya ngambek sama Tuhan. Kok malah dia pergi gitu. Dan pergi meninggalkan saya dan anak-anak begitu saja tanpa ada sesuatu yang menjadi bekal untuk saya berharap atau apa. Saya bertanya. Merasa kayaknya apa-apa sendiri gitu. Terlebih dalam keuangan, rasanya benar-benar gelap. Bagaimana nanti masa depan saya? Bagaimana nanti untuk pendidikan anak-anak saya gitu? Jujur ya, hanya kesulitan materi. Kalau kesulitan yang lain saya tidak pikirkan. Karena saya kan masih ngontrak. Satu hal yang sungguh menjadi sebuah kekhawatiran saya dan itu menjadi fokus saya adalah anak-anak teristimewa di dalam perkembangan jiwanya anak-anak, hatinya anak-anak. Jadi kekhawatiran saya sangat besar, apakah saya mampu membawa anak-anak ini sesuai dengan keinginan saya dan papanya dulu ketika kami punya anak satu persatu, bahwa mereka jadi sarjana-sarjana. Sebetulnya saya tidak pernah mengenal ayah saya nggak mengenal papa saya karena waktu itu mama saya ditinggal sama papa saya itu ketika mengandung saya umur 3 bulan. Aku sempat merasa bahwa bingung aja gitu di saat teman-teman ke sekolah bawa papa bawa mama kalau misalnya ambil raport gitu kan. Terus aku sendirian sama mama gitu berdua aja. Tapi yang membingungkan adalah ya aku mau cerita apa nih ke teman-teman gitu. Sulit sih, sulit karena harus bisa nggak ngebebanin mama seenggaknya gitu. Santai merasa kayak sok mandiri, sok bisa ya padahal sebenarnya hancur di dalamnya gitu. Dan buat aku, hal yang paling memberatkan adalah yang ngeliat mama struggling aja gitu, tanpa ada kepastian dari papa gitu. Dulu saya selalu bertanya, Tuhan kenapa sih harus saya? Kenapa harus saya yang mengalami seperti ini? Kenapa nggak orang lain aja? Pada saat saya ibadah, saya di situ seperti ditegur oleh satu firman Tuhan bahwa sumber segala sesuatunya adalah dari Tuhan sendiri. Bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari apapun, tetapi hanya sumber itu datangnya dari Tuhan. Saya melewati ini, saya tidak bisa sendiri dan saya harus mencari Tuhan dan saya mencarinya melewati doa, melewati puji-pujian. Saya merasa bahwa itulah justru titik di mana semuanya indah dan baik adanya. Tapi ya, tiap malam aku berdoa sama Tuhan, tidak akan putus-putusnya. Jam 1, jam 2 saya udah bangun, udah gelisah-gelisah. Dengan ketekunan kita berdoa, menggantungkan terus kehidupan kita kepada Tuhan, tidak menyerah dengan kehidupan ini,
Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan semakin menguatkan kita untuk menjalani hidup ini. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang kehilangan salah satu orang tuanya. Lepasin beban kamu sekarang. Kasih sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Justru di dalam penderitaan itu kita merasa benar-benar Tuhan tuh hadir, Tuhan ada. Dan dia selalu bilang, jangan takut, aku ada buat kamu dan terus berjalan bersamaku. Aku akan bawa kamu ke tempat yang aman. Aku akan bawa kamu ke tempat yang lebih baik dari sekarang. Terus berjalan bersama aku. Percaya firman, perkatakan firman. Karena hanya itu kekuatan kita. Ya sayang banget lah mas. Mungkin kalau misalnya aku coba lukiskan dengan kata-kata susah kali ya. Tapi ya kalau misalnya diminta mati buat nyokap mungkin oke gitu. Kenapa enggak gitu. I know it's really really hard membesarkan anak seorang diri. Tapi kalau saya hari ini dikasih kesempatan untuk saya thank you buat ibu yang berjuang luar biasa. Thank you mom, I love you. Iya, kalau misalnya aku bilang terima kasih, aku bilang, Ma, terima kasih buat selama ini 18 tahun aku sama Mama, dan buat aku adalah hal yang luar biasa. Mama tetap tegar, tetap semangat sampai saat ini, tetap membuat aku jadi anak yang baik, tetap membawa aku dalam Tuhan. Belum pernah kayaknya sih aku ngungkapin langsung ke Mama. Sayang. Sayang banget. Terima kasih sahabat Solusi karena Anda sudah menyaksikan tayangan Solusi. Tapi jangan lupa untuk Anda yang rindu untuk memberkati dan juga menginspirasi orang lain, Anda juga bisa share video kami yang ada di channel YouTube kami. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe dan juga untuk aktifkan tombol notifikasi untuk menerima video terbaru dari kami. Dan bagi sahabat yang punya kesaksian dan juga rindu untuk membagikannya, boleh kirim melalui email kami di bawah ini. God bless you! Saudara, sungguh kisah yang luar biasa dari keluarga single parent dan anak yatim. Keteguhan hati mereka akhirnya memberi inspirasi bagi penyintas duka, bahkan mungkin juga bagi kita. Dalam segala kesusahan yang mereka alami, mereka berduka, mereka bersedih. Tetapi mereka terus kuat berjalan, sehingga akhirnya penyucian itu mendatangkan satu hikmat bagi mereka untuk mengenali rencana Tuhan bagi mereka. Mereka mensyukuri memiliki seorang ibu yang luar biasa yang memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Mereka menemukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menemukan bahwa ayah di dunia itu memang terbatas waktunya, tetapi mereka memiliki ayah yang mempunyai hidup yang kekal, yang menuntun kehidupan mereka. Sehingga melalui segala derita, penyucian yang mereka alami itu, mereka justru memberkati banyak orang yang berduka, yang mengalami banyak pergumulan seperti mereka. Untuk melihat kemuliaan Allah di balik segala derita itu. Nah, saudara yang terkasih, ternyata mengikut Kristus bukan berarti berjalan di dalam karpet merah. Untuk menyambut orang-orang yang sungguh dihormati dan dijunjung tinggi, ditabur bunga,
disambut dengan sorak-sorai. Segala yang kita alami seringkali justru melalui perkara yang tidak mudah. Justru penuh onak duri penderitaan. Salib bukan perkara mudah. Tetapi mari kita meneladani Kristus. Mari kita melihat anak-anak Kristus yang bertahan di dalam derita, dalam penyucian. Sehingga kita melihat kemuliaan Allah. Sehingga kita mendengar, menyaksikan seperti Kristus diberikan satu peneguhan dari Roh Kudus. Seperti burung merpati yang ada di atas Yesus. Dan suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Karena itu, mari kita pun setia. Kita mengingat baptisan kita dalam segala kesusahan yang kita alami. Kesusahan yang kita alami justru sebuah konfirmasi. Bahwa itu semua adalah jalan salib yang harus kita jalani. Salib yang harus kita panggul untuk melihat kemuliaan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Selamat menghayati baptisan kita dalam api penyucian dan tuntunan Roh Kudus. Kiranya kita melihat dalam perjalanan salib satu kemuliaan Allah di balik derita. Dan selamat meneladani ketaatan dan juga keteladanan cinta Kristus kepada Sang Bapa dan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami diteguhkan kembali mengingat baptisan kami. Baptisan yang diinspirasikan, diteguhkan oleh kisah baptisan Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami pun seperti Kristus yang rela merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk masuk di dalam jalan salib. Jalan itu memang harus memanggul salib. Tetapi kami percaya dalam derita yang kami alami, kami justru melihat kemuliaan Allah dalam hidup kami. Pemeliharaan Allah yang ajaib melampaui segala apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Ya Allah, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami yang pada saat ini sudah memasuki masa setelah tahun baru atau pergantian tahun. Anak-anak sudah kembali bersekolah. Kami bersyukur bahwa liburan Natal tahun baru yang lalu tidak membawa satu dampak yang memperburuk situasi COVID di negeri kami. Dan kami melihat bahwa bangsa kami memiliki harapan besar untuk bangkit dari situasi pandemi COVID ini. Kami berdoa supaya anak-anak kami yang sebagian sudah mulai bersekolah, bahkan sudah mulai di kota-kota tertentu bersekolah 6 hari atau setiap hari selain weekend. Supaya Tuhan melindungi mereka, jagai mereka, supaya mereka tetap taat protokol kesehatan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan lancarkan supaya proses vaksinasi bagi anak-anak dengan vaksin COVID pun juga dapat dilakukan dengan baik dan merata, sehingga anak-anak kami pun terlindung dari segala sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kami sekalian pula yang ingin terus bangkit dari segala pergumulan kami. Berkatilah kami supaya dalam segala pergumulan pekerjaan kami, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan berumah tangga kami yang terdampak karena pandemi ini, dapat sungguh-sungguh Tuhan berkati. Sehingga ada perbaikan, bahkan juga ada peningkatan dari penerimaan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami meyakini itu semua sebagai pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa pemulihan pandemi COVID-19 ini. Kami pun berdoa bagi mereka sekalian yang sakit, yang mengalami berbagai macam pergumulan. Pulihkanlah ya Tuhan, berkatilah mereka, terkhusus bagi mereka yang terkena sakit COVID-19, biarlah mereka dapat ditangani dengan baik, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan bangsa kami, dunia ini dapat pulih dari segala pandemi, dari segala macam pergumulan yang sedang kami hadapi tahun-tahun belakangan ini. Inilah ya Tuhan doa dan sembah kami. Kami bersyukur hari ini
Tuhan meneguhkan kami melalui momen untuk menghayati baptisan kami kembali. Dan teguhkanlah kami menjadi pengikut Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kami bertemu kembali dengan Kristus dan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli kita, dengan kita memujikan, menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk memberikan pengucapan syukur kita, memberikan persembahan kita. Kita akan mendasari pengumpulan persembahan ini, kita membaca dari 2 Korintus 8 ayat 13. Mari kita baca bersama. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita persembahkan yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan.
pada kesempatan ini kami masih boleh memberikan persembahan dari harta kami, dari uang kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati juga majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini untuk mencukupi segala yang dibutuhkan di dalam pelayanan di gereja-Mu. Berkati tangan-tangan yang terulur yang memberikan persembahan, dan berkati juga Tuhan, kiranya kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, waktu kami, ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita berjalan dan menghayati baptisan kita, bahwa kita akan menjalani jalan salib, memanggul salib Tuhan, tetapi di baliknya ada kemuliaan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.